jaksa Kejaksaan Negeri memusnahkan berbagai barang bukti hasil kejahatan yang berhasil disita dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah di depan kantor Kejaksaan Negeri Sumedang. Salah satu tujuan pemusnahan barang bukti tersebut yakni agar tidak disalahgunakan. Sebanyak 2.172 butir obat daftar G dan 10,629 gram tembakau gorila serta 7,79 gram sabu hasil sitaan barang bukti kejahatan pihak Kejari Sumedang dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan tersebut disaksikan Kapolres Sumedang, Kalapas Sumedang, Kepala Pengadilan Negeri Sumedang, Dandim 0610 Sumedang dan unsur Forkopimda Sumedang. Hasil yang kita musnahkan hari ini barang bukti berupa narkotika, psikotropika, obat-obat terlarang dan barang bukti lain yang berupa ponsel, bedok, terus dua senjata api, yaitu bahwa narkotika ini terdiri dari narkotika gorila dan sabu. Narkotika gorila ini sebanyak 10,6029 gram, sedangkan sabunya banyak 7,79 gram. Lalu untuk psikotropika ini semuanya ada 26 butir, sedangkan obat-obat terlarang ini seluruhnya tramadol HCL ada 1069, trisipenidil ada 215 butir, simesimer sebanyak 890 yang semuanya ada 2.172 butir. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kejahatan 35 perkara dan semuanya terlampir dalam berita acara serta pada amar putusan pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut diklaim telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diki Guntara, Bandung TV.